Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Sadia Nurohma. Jadi di video kali ini aku bakal Shopee haul lagi. Aku bakal Shopee haul paket lengkap, ring light dan tripod. Pokoknya bagus banget dan harga terjangkau. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, boleh dong aku minta like-nya dari kalian, kemudian subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di sini ya. Oke guys, jadi langsung aja ke reviewnya. Di sini aku udah punya paket yaitu ring light dan tripod. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Buka dulu ya. Tada, ini dia paketnya. Yang pertama ini ada ring light gitu. Tuh lumayan besar ya. Diameternya tuh 26 cm. Kemudian ada tripodnya juga. Ini katanya sih panjangnya 2,1 meter. Gitu. Jadi menurut aku panjang banget ya daripada tripod yang sekarang aku lagi pakai. Kalau yang sekarang aku lagi pakai itu aku pernah review di video sebelumnya, itu tuh panjangnya kira-kira 1 meter aja gitu. Kalau ini bisa sampai 2,1 meter dan harganya pun murah banget. Kalian mau tahu harga berapa? Ini paket komplit ring light sama tripod ini harganya cuma 85.000 aja. Jadi kalian wajib banget beli. Dan sekarang aku mau review. Langsung aja kita review. Aku buka dulu yang ring light-nya. Tuh, ini ada bacaannya ring light ukuran 26 cm. Tuh ya, ini belakangnya. Ini depannya. Kita buka. Kalau yang sekarang aku lagi pakai tuh ring lightnya ring light mini gitu loh guys, yang pernah aku review juga. Gitu, kalian bisa scroll video aku yang sebelumnya aku pernah review peralatan YouTuber pemula part 1 dan part 2 gitu. Kalau ini mungkin part 3-nya kali ya. Tada! Ini bagus banget dong guys. Tuh ada plastiknya. Ini buat apa sih, holdernya gitu ya? Ini juga kayak buat tuh ya, kita buka tuh besar banget ya tuh, 26 cm ini diameternya guys tuh. Terus ini kayak buat kecilin, gedein, kayaknya ini ada 3 tingkatan gitu loh guys. Nanti kita coba ya, aku mau unboxing dulu. Nanti aku bakal kasih gambarnya di sini, dia tuh seperti ini gambarnya kalau udah dipasang. Nah sekarang kita buka dulu yang tripodnya dulu, kayak apa sih gitu kan, kita mau tahu dulu. Nanti setelah itu bakal aku review bagaimana sih cara pemasangannya. Oke, tuh dia tuh gini loh guys tuh, ini kayak premium banget gak sih tuh, dia 2,1 meter coba bayangin. Udah ini doang. Oke, lanjut aku bakal review bagaimana sih cara pemasangannya. Ini dia ring light-nya. Kemudian di bagian bawah kayak ada bolong gitu buat masukin yang ini holder HP-nya. Pertama-tama kita buka dulu bagian sini untuk masukin yang gagangnya itu sampai bunyi klek gitu loh, guys. Kemudian kita masukin. Oh ya, jadi holder HP ini bisa diarahin ke segala arah gitu. Jadi lentur banget, guys. Oke, langsung aja kita eratin sampai kencang. Kalau udah, langsung aja kita masukin ke ring light-nya itu yang ini. Sampai pas, pokoknya sampai kencang ya, guys. Nah, dia lentur banget tuh. Jadi deh. Kemudian lanjut ke tripodnya. Ini dia tripodnya. Dan untuk membuka bagian bawah tripod, kita harus juga membuka kuncinya. Kuncinya itu di bagian tengahnya. Oke, di sini kita kendorin gitu.
kita putar-putar sampai kendor gitu, baru deh kaki si tripodnya tuh bisa kebuka lebar seperti ini. Jadi kalau udah seperti apa yang kalian mau, langsung kita kencengin lagi biar si tripodnya ini kokoh berdirinya gitu guys. Kemudian kita bisa mengatur tinggi atau pendeknya tripod dengan membuka kunci di bagian tengah, kemudian tarik ke atas. Tarik gagang tripod ke atas. Kita bisa adjust sendiri apakah ingin tinggi atau pendek, pokoknya terserah kalian. Kemudian kalau sudah, kita kunci lagi, kita kencengin lagi guys. Nah, jadinya seperti ini deh. Kemudian untuk menyambungkan tripod dan ring light-nya, kita membutuhkan alat ini. Ini tuh bisa diarahkan ke segala arah, tapi biasanya sih lurus aja ya guys. Nah kalau udah lurus, langsung aja kita kencengin dan kita taruh di atas tripodnya. Kita putar-putar sampai pas gitu. Dan ring light-nya pun kita pasang di atasnya ya guys. Nah hasilnya kayak gini, bagus banget kan. Kemudian kabel USB-nya kita pasangin ke kepala charger kayak gini. Dan kita turn on. Tuh bagian atas untuk turn on, turn off gitu. Kemudian tanda plus itu untuk meningkatkan kualitas cahaya, tanda minus untuk mengurangi kualitas cahaya, dan di tengah itu kayak ada tanda switch gitu. Itu untuk memindahkan mode warna. Karena di sini kayak ada 3 warna gitu, ada warna putih atau white, kemudian warm white gitu, putih yang agak-agak gelap, dan yellow warna kuning gitu. Jadi produk ini worth it banget buat YouTuber pemula loh. Nah, gini deh jadinya, bagus banget kan, kayak terlihat premium gitu. Kemudian di bagian tengahnya itu bisa kita taruh di holder HP-nya itu, handphone, dan bisa diarahin ke segala arah. Dan holder HP-nya pun gak bikin HP lecet gitu loh guys, pokoknya keren banget deh. Halo guys, jadi bagi kalian yang pengen beli ring light dan tripodnya, kalian bisa beli di sini, tokonya aku cantumin di sini. Itu harganya murah banget, cuman 85.000 aja udah sepaket tripod, terus ring light dan kayak ada holder HP-nya gitu dan enggak bikin lecet HP. Itu menurut aku poin plusnya ya. Dan nanti aku bakal kasih juga linknya di description box. Jadi kan tinggal klik linknya kemudian belanja deh. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari aku. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang lagi nyari peralatan YouTuber pemula. Nah, maka dari itu jangan lupa like video aku, kemudian subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.